hukum penawaran dan permintaan dalam trading forex. Oke sobat trader, kita mau bahas hukum penawaran dan permintaan dalam trading forex. Ya, jadi penawaran itu ya bisa kita samakan dengan di forex itu adalah supply. Kemudian hukum permintaan itu, ya permintaan itu bisa kita samakan dengan demand, ya. Jadi ada penawaran, supply, ada permintaan, demand, ya. Jadi kalau dalam trading, ya, itu aksi yang dilakukan. Kalau permintaan, ya itu masuk area di demand, ya. Dimana kita bisa ambil posisi open buy posisinya. Kalau area penawaran atau supply, di situ kita bisa ambil peluang untuk posisi open sell kalau dalam trading, sobat trader, ya. Jadi itu hukum penawaran dan permintaan, ya. Kalau kita lihat kurvanya, ya supply and demand, ya permintaan penawaran, ya ini kurvanya, kurva standarnya seperti ini, ya. Jika ada misalkan permintaan bertambah, ya kita lihat di sini harga itu cenderung untuk naik, ya. Oke, kalau misalkan supply-nya berkurang, ya harga ya cenderung juga bisa untuk naik, ya sobat trader. Oke, kita lihat di sini, lihat di kurva supply dan demand, ya. Jadi dalam trading seperti ini juga, ya, kalau misalkan banyak permintaan, ya banyak demand, itu cenderung harga terdorong untuk naik. Demikian juga kalau misalkan kebanyakan supply, ya, atau penawaran, itu cenderung harga itu untuk turun, ya. Jadi kita bisa lihat dalam trading untuk hukum penawaran atau permintaan itu bisa kita jadikan acuan untuk kita trading, ya sobat trader. Ya misalkan persediaan daripada minyak, ya oil, ya minyak dunia. Kalau misalkan persediaan daripada minyak dunia itu mengalami kenaikan, ya sedangkan permintaannya tetap, itu harga cenderung terdorong turun. Kalau misalkan permintaan itu naik dan supply itu atau supply persediaan minyak itu tetap, itu cenderung harga untuk naik. Nah itu kita bisa menjadi acuan untuk trading. Kalau kita bisa lihat data-data misalkan persediaan minyak daripada Amerika, ya kalau persediaannya naik, itu cenderung berarti permintaan akan minyak itu berkurang sehingga harga minyak itu dapat turun. Atau misalkan produksi minyak di dunia itu bertambah sedangkan permintaan itu tetap, itu cenderung harga untuk turun. Oke, sobat trader, itu jadi hukum penawaran permintaan itu kita bisa lihat dan menjadi acuan kita untuk kita trading, sobat trader. Oke, jadi kita bisa lihat dari hukum penawaran dan permintaan, ya. Misalkan kondisinya ekonomi daripada Cina misalkan itu mengalami penurunan, ya berarti kan kita bisa prediksikan bahwa daya beli, ya daripada Cina itu kan mengalami penurunan, ya itu berarti kan permintaannya itu berkurang sobat trader. Sedangkan misalkan suplainya itu tetap, ya itu berarti permintaan akan misalkan Cina itu membutuhkan konsumsi minyak yang besar sobat trader. Jadi kalau dia misalkan permintaannya berkurang, berarti suplainya tetap, maka cenderung harga minyak itu mengalami penurunan. Oke, sobat trader. Ya, jadi seperti itu hukum permintaan dan penawaran tidak bisa jadikan acuan kita dalam trading. Kalau ada pertanyaan seputar yang kita bahas ini, tinggal rasanya di kolom komentar ya, sobat trader. Oke, jangan lupa ya, kalau video ini bermanfaat buat sobat trader, jangan lupa klik like dan share. Bagi sobat trader yang belum subscribe YouTube channel ini, klik tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya supaya sobat trader dapatkan notifikasi jika ada video-video terbaru dari kami. Oke? Dan bagi sobat trader yang serius untuk trading, langsung saja join di PT Java Global Future, broker legal terpercaya di Indonesia. Trade by yourself and safe trading.